Salam sejahtera semua. Uh, kita sudah belajar tentang sifat fizik. Uh, siri homolog. Jadi sekarang kita sambung kepada sifat kimia lah. Sebenarnya topik uh, sifat kimia ni. Mismo bagi kamu yang bentang. Sediakan pembentangan. Tapi... Um, Miss takut nanti kamu tidak cukup bahan, kan macam mana kan untuk sediakan slide, sebab dia macam complicated juga untuk terangkan melalui slide. Dia terpaksa juga mau lukis-lukis bah, baru senang mau faham. Jadi mis buat sendirilah, oke? Okay. So uh, sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Sifat kimia alkana dulu. Hari ini kita belajar alkana dulu. Oke. Okay. Setiap siri homolog mempunyai uh, mempunyai Sorry, mempunyai kumpulan berfungsi yang berbeza dengan siri homolog yang lain. Kan ada yang uh, ikatan tunggal, ikatan ganda dua, ikatan ganda tiga, kumpulan hidroksil, dan sebagainya. Oke, okay. kumpulan berfungsi menentukan sifat kimia suatu siri homolog. Oke, okay. karena ialah hidrokarbon tepu yang hanya mempunyai ikatan kovalen tunggal. Dia tepu sebab dia hanya mempunyai ikatan kovalen tunggal sahaja. Kalau dia ada ikatan ganda dua, ikatan ganda tiga, dia tidak tepu. Okay. So alkana tidak reaktif kerana ikatan C-C dan C-H yang kuat dalam molekul memerlukan tenaga yang banyak untuk diputuskan. Alkana adalah tidak reaktif. Okay. So, walaupun alkana tidak bertindak balas dengan kebanyakan bahan kimia. Alkana mengalami dua jenis tindak balas untuk, untuk aras kamu. Kamu belajar dua saja: itu yang pertama, pembakaran alkana; yang kedua, penukar gantian alkana. Oke, okay. tindak balas pembakaran dulu, kita tengok. Alkana terbakar dengan lengkap dal dalam oksigen berlebihan, lalu menghasilkan karbon dioksida dan air. Oke, okay. pembakaran ada dua jenis, pembakaran secara lengkap dan tidak lengkap. Jadi kita mau tengok apa beza lengkap dengan tidak lengkap lah. Kalau lengkap bermaksud um, apa nih? Oksigen tuh sangat mencukupi untuk pembakaran alkana itu berlaku. Oke, okay. oksigen sangat mencukupi, lebih daripada cukup. So itu dalam dia berlebihan. Oke, okay. so kalau dia mempunyai oksigen yang berlebihan, pembakaran alkana akan menghasilkan karbon dioksida dan air (CO2 dan H2O). Oke, okay. sebagai contoh pembakaran lengkap metana (CH4) dalam oksigen berlebihan berlaku seperti yang berikut. Oke, okay. jadi cara tulis um, tindak apa cara tulis persamaan kimia tindak balas ini. Oke, okay. senang sejak. Um, macam biasalah kita tuliskan jadi yang mula-mula dia ni buat macam mana dia tulis dulu CH4 dia pembakaran metana kan so pembakaran mesti terdedah dalam oksigen bentuk gas Oke okay? sebab bakar oksigen ni daripada udara so dia akan menghasilkan CO2 dan H2O ini ialah yang belum di 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 diseimbangkan di Okay. Jadi seimbangkan untuk seimbangkan hafal yang ini yang pertama seimbangkan c yang kedua seimbangkan h yang ketiga seimbangkan o alright so kita tengok c c di sini satu satu kan so c sudah seimbang and then kita tengok h h ada empat h ada dua jadi kita tambah dua di sini so dia jadi empat alright last kita seimbangkan o So ini ada dua O ada dua and then sini O ada dua so sebelah kanan O ada empat jadi ini kita tambah dua. That's why dia punya persamaan pembakaran lengkap metana adalah bacamilah. Uh, Oke okay? so ada uh, dalam modul kamu dia ada bagi soalan um, lengkapkan persamaan. Oke okay? uh, kita ambil contoh pembakaran etana. Alright, pembakaran etana C2H6 etana, okey. Saya harap kamu tahulah macam mana etana bol apa? Kenapa formula etana adalah C2H6. Okey, tambah oksigen mesti terbakar. Lepas tu pembakaran lengkap dia mesti hasilkan CO2 dan H2O. Alright, and then kita seimbangkan. Okey, tengok apa dulu? Tengok C dulu. Okey C ada 2 C ada 1 jadi tambah 2. Pedulilah yang O tu. Okey yang penting saya seimbangkan C dulu. And then C sudah seimbang kita tengok H. H ada 6 H ada 2. Jadi kita al sini 3 lah. Okey. So and then kita tengok O. Okey 2 sini 2 kan. 2 darab 2 sini ada 4 sini ada 3. Jadi saya ada 7 kan. Saya ada 7. Kalau saya mau letak sini tidak ada sifir 2 tiada 7 kan jadi um, uh, ingat cara ni ambil saja 7 per dengan 2 okey sebab bila 2 dengan 2 ini uh, dia dia jadi macam 7/2 darab 2 kan jadi bila kamu potong dia akan jadi 7 di sini Okay, sebab itu kita boleh tulis persamaan macam ni. Yang penting ingat sahaja rules ini. Seimbangkan C, seimbangkan H, seimbangkan O. Kalau O tidak dapat didarab, kau kasih per sahaja dengan 2 supaya dia dapat 7. Um, Kenapa 7 per 2? Sebab di sebelah kanan ada 7 oksigen. Jadi kita ambil 7 per 2, so dia akan jadi 7 jugalah bila kau darab. Guna kalkulator, kau guna apa macam kau kira pun boleh lah. Okay? ataupun kau akan jumpa uh, cara tulis persamaan kalau saya saya tulis persamaan kan biasa dia tidak per per bahkan jadi macam mana saya mau tukar persamaan ini saya tidak mau dia ada per oke okay, saya tidak mau dia ada per saya akan hilangkan dua lah kan jadi macam mana mau hilangkan dua nih coba fikir saya saya darab dengan dua so kalau ini saya mau darab dengan dua bermaksud semua ini perlu darab dengan dua সব so, uh, persamaan selain daripada yang macam ni saya juga boleh tulis. Okey, saya tukar warna pen. Okey, 2C2H6. Yang ini tidak, jangan berubah. C2H6 ini jangan berubah, nombor saja berubah. Saya darab dengan 2, sosisnya akan jadi 7O2. Okey, 2 darab 2, 4CO2 tambah 3 darab 2, 6H2O. Okey jadi sebenarnya ini ini dengan ini ialah persamaan yang sama cuma dia guna nisbah yang berbeza. Okey. So ini kalau ini saya mau baca dalam ayat bermaksud satu molekul C2H6 Oke, okay, bertindak balas dengan 3.5 molekul oksigen, oke, okay, untuk membentuk 2 molekul karbon dioksida dan 3 molekul air. Itu dalam bentuk ayat, oke. Okay. Jadi bila saya tukar dia punya nisbah bermaksud 2 ini satu kan, 1 C2H6 kan. Jadi bermaksud kalau 2 C2H6 akan bertindak balas dengan 7 molekul oksigen lah. Kan sebab kalau ini ini 1 nisbah 3.5 bah. Oke. Okay? Jadi kalau dua, dia akan bertindak balas dengan 7 lah. Kan. So akan membentuk. Oke. Okay, 4 karbon dioksida dan 6 H2O. Oke okay, saya harap kamu paham. Ini adalah pembakaran lengkap. Oke. Okay. So kalau pembakaran tidak lengkap. Apa beza dia dengan pembakaran lengkap. Dia berbeza dari segi hasil dia. Oke. Okay hasil. Oke. Okay. Kalau pembakaran lengkap dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau pembakaran tidak lengkap, oke, okay, bermaksud um, bekalan bila bekalan oksigen adalah terhad. Oke. Okay. So terhad bermaksud tidak cukup lah Jadi, dia akan menghasilkan karbon monoksida dan air. Sama juga ada air, cuma gas yang dibebaskan adalah karbon monoksida ataupun Oke, okay. dia akan menghasilkan karbon dalam bentuk pepejal dan water lah. Oke, okay, water. Oke. Okay. So, uh, ini adalah contoh pembakaran uh, metana, CH4. Oke. Okay. Kalau kita tengok saya bandingkan, saya ambillah perbandingan kan. Uh, yang ini macam mana seimbangkan sama cara dia. Sebelum saya bandingkan dengan um, pembakaran lengkap, oke. Okay. CH4 O2, okay. CO, H2O So, seimbangkan apa? Seimbangkan C dulu C1, C, satu, uh, C uh, kiri 1, kanan 1 So, beres H4, ini Dua kan? So, 2 And then, saya 2 sini, 2, 3 So, sini macam mana? Macam mana tadi saya bilang? Kan? Jangan kau pergi ubah lagi di sini. Jangan kau pergi tambah 3. Nanti C kau jadi tidak seimbang. Oke. Okay? Jadi kalau C sudah selesai. Jangan lagi tengok. Jangan lagi uh, toleh belakang. Oke. Okay? Terus ambil sini. Tinggal mau seimbangkan O sahaja. Jadi saya ambil. Saya mau 3 kan. Jadi 3 per 2. Oke. Okay? Jadi ini adalah pembakaran tidak lengkap. Bandingkan dengan yang di atas. Pembakaran lengkap. Oke. Okay? Pembakaran lengkap saya punya hasil ialah CO2. Pembakaran tidak lengkap ialah CO. Jadi saya punya persamaan adalah macam ini. Alright. Jadi untuk ini saya tidak terangkanlah, sebab sama saja cara dia seimbangkan kan. Oke. Okay. Jadi sekarang saya mau kita buat perbandingan pembakaran lengkap dan tidak lengkap untuk um, propana. Propana C3H8. Oke. Okay. Uh, mungkin kamu boleh try buat sendiri persamaan dia Lepas itu baru terus dengar, teruskan dengar saya punya pembentangan uh, Untuk ujilah sama ada kamu sudah faham atau tidak. dari depan Oke, okay. c 3H8 Oke, okay. O2 Oke, okay. pembakaran lengkap akan hasilkan apa CO2 dan H2O Jadi saya seimbangkan Oke okay. Seimbangkan C, so 3 sini 3 Seimbangkan H, sini 8, sini 2, so 4 Oke, okay. so sini 3, 6 kan? 6 tambah 4, 10 Eh, 6 tambah 4, ayalah 10 lah Oke, okay. so sini 5 Ini adalah pembakaran lengkap Oke, okay. untuk pembakaran tidak lengkap Yang menghasilkan karbon dioksida, macam mana buat? So, C3H8 sama juga Oke, okay. tindak balas dengan oksigen cuma saya ubah saya punya um, hasil CO tambah H2O kan water and apa? Kalau kau nampak hasil dia ialah karbon monoksida bermaksud ini adalah pembakaran tidak lengkap. Jadi saya seimbangkan, oke? Okay. So C3 C sini 3, oke? Okay. H sini 8 sini so sini 4. Saya padam dulu yang 10 tu nanti keliru, oke? Okay. So macam ni and then saya ada 3, 3, 3, 3 O, 4 O ada 7. So 7 per 2. Oke. Okay. And then kalau saya punya persamaan adalah pembakaran yang menghasilkan karbon sahaja C3H8 O2 C sahaja dan H2O. And then saya seimbangkan. Kalau kamu mahir sudah <laughs> Kalau kamu laju sudah buat nih, maksudnya kamu sudah mahir entah nya. Oke, okay, C3 sini 3 C and then H8 ini ada 4 and then sini 4 4 kan. So sini 2. Oke. Okay? So nampak beza dia. Maksud apa maksud ini 2 ialah pembakaran tidak lengkap. Bermaksud oksigen tidak cukup. Jadi betulkah oksigen tidak cukup? Kita bandingkan dia punya nisbah. Coba tengok. Pembakaran lengkap Kalau yang lengkap, dia perlukan 5 molekul oksigen. Tapi, kalau di persekitaran kau hanya ada tidak cukup. Jadi, dia hanya ini berapa ni? 7 per 2 ni berapa? Kalau tukar kepada nombor 3.5. Kan 3.5 tu kurang daripada 5. Kan? Jadi, bermaksud dia pembakaran tidak lengkap lah. Ataupun... Kalau kau hanya ada 2 O2 sahaja bermaksud dia akan hasilkan C sahajalah sebab dia tidak cukup oksigen di sini. Yang sepatutnya kita perlukan 5 tapi yang kau bekalkan hanya 2. Jadi dia menjadi pembakaran tidak lengkap. So pembakaran tidak lengkap dia akan hasilkan um, karbon monoksida ataupun karbon lah. Okay? Saya harap itu boleh jelaslah nampak beza pembakaran lengkap dan tidak lengkap. So pembakaran alkana membebaskan kuantiti haba yang banyak oleh itu alkana sesuai dijadikan bahan api. Okay, alkana yang mempunyai bilangan atom karbon C lebih banyak terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga. <coughs> Sorry tadi di atas ni ada dia sebut. Oke, okay. pembakaran alkana yang tidak lengkap menghasilkan zarah karbon C si dalam bentuk jelaga. bermaksud jelaga itu apa? Jelaga maksudnya yang asap-asap hitam tuh. Macam contohnya kalau di um, uh, macam mana dapur gas di rumah kan dia jadi macam moteda gas, sudah kan dia akan menyebabkan kita punya bontot um, peruk jadi hitam. Oke, okay. itu ialah dis, bontot tuh bontot uh, Periuk jadi hitam disebabkan oleh jelaga yang dihasilkan daripada pembakaran alkana sebenarnya. Oke, okay? so, jadi dia bilang di sini, alkana yang mempunyai bilangan atom karbon lebih banyak terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga. Maksudnya semakin panjang rantai um, alkana kau, semakin banyak um, asap hitam yang dihasilkan. Di, di Oke, okay? atau tidak. Logik lah kan? Kalau kau ada alkana, kau ada 2C dengan alkana yang ada 8C. Mestilah yang 8C ni menghasilkan lebih banyak jelaga. <coughs> okay? So, ini adalah contoh gambar <coughs> nyalaan lengkap, eh, pembakaran lengkap dengan tidak lengkap. Penunduh Bansen lah. Penunduh, Bansen bila mula-mula kamu nyalakan, kamu tutup dia punya lubang udara, dia warna oranye kan nyalaan api dia. Itu sebab Kamu tutup dia punya lubang udara Bila kamu tutup lubang udara Kamu uh, mengahatkan Oksigen, jumlah oksigen Jadi bila kita buka uh, Lubang udara Dia akan menyebabkan banyak oksigen masuk so dia akan jadi nyalaan biru Nyalaan biru sebab uh, Ada oksigen lah Dia menjadi pembakaran yang lengkap Oke okay? Oke Okay ada satu soalan uh, yang boleh mungkin akan ditanya di apa um, bahagian objektif. Okay, mengapakah butana terbakar dengan lebih berjelaga? Okay, berbanding etana. Okay, kenapa butana terbakar lebih berjelaga berbanding etana? Kenapa? Okay. So kita tengok um, kita mau jawab soalan ini dari segi peratus karbon. Okay, dalam tu ada berapa peratus karbon? Jadi macam mana mau kira butana ialah C 4 H 10 okay? Etana ialah C 2 H 6 Okay, jadi macam mana mau kira peratus dia? Uh, kalau saya bilang peratus karbon dalam ini lebih tinggi. Betul tak? Jadi kita buktikan okay. C4H10 Kita kira peratus karbon Macam mana? Peratus karbon ambil 4 darab 12 okay. 4 sebab ada C4 kan? 12 ialah JAR dia Jisim atom relatif okay. Per dengan jumlah Jumlah JMR ni okay. So 4 darab 12 Tambah 10 darab 1 seharap em um, farm lah okey berapa peratus 82.76% peratus okey ini saya ikut dalam buku kompom betul punya okey ini ialah butana okey kalau C2H6 kamu boleh try kira sendiri okey 2 darab 12 sebab ada 2 karbon dalam satu molekul jadi 2 12 tambah 6 darab 1 Oke, okay. so tekan kalkulator. Kalau tekan kalkulator, mau tekan sekaligus, pastikan kamu tekan kurungan kurungan dulu kurungan dulu, 2 kurungan 12, tutup kurungan baru bahagi. Oke, okay. kalau kamu tekan terus, jawaban dia akan jadi salah lah. Oke, okay. and then kamu akan dapat 80% sahaja dalam etana. Sebab itu, uh, Uh, disebabkan oleh peratus karbon yang lebih tinggi dalam butana, dia akan menyebabkan uh, pembakaran butana menghasilkan lebih banyak jelaga. Sebab jelaga itu ialah karbon yang terhasil. Okey. <coughs> Kandungan utama gas asli ialah metana. Okay. Gas metana juga terhasil apabila bahan buangan organik terurai tanpa kehadiran oksigen Oleh sebab metana CH4 mudah terbakar Metana dapat menyebabkan kebakaran di tempat buangan sampah dan di paya gambut okay. uh, Saya ingatlah batch kamu ke batch uh, sebelum kamu Punya PT3 Dia punya soalan ialah hasilkan gas yang boleh membakar Um, dia punya bahan, dia bagi sisa makanan dan tong sampah. Oke, okay? tong sampah, sisa makanan, dia suruh dia tanya macam mana menghasilkan gas yang boleh dijadikan bahan bakar. Oke, okay. so sebenarnya kalau kamu ambil makanan, sisa makanan, oke, okay, kamu tutup dia dalam satu tong, dan kamu, kamu biar dia lah mereput selama mungkin satu minggu kan. So bila dia mereput dia, dia akan menghasilkan gas metana. Gas metana itu boleh dijadikan bahan api. Oke, okay, salurkan, mungkin kamu um, salurkan ke satu tempat, lepas itu nyalakan api, dia akan jadi api lah, oke. Okay. Uh, saya rasa panjang pula saya terangkan yang ini, jadi saya stop di sini dulu untuk um, pembakaran alkana. Kita akan sambung penukar gantian alkana uh, hari Kamis lah, oke. Okay. Um, jawab soalan modul, nanti saya bagi tahu di Google Classroom. Oke, okay. thank you, bye.